Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan saya bersih dan jaga kesehatan. Terus statin channel ini di rumah saja ya. Berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, yaitu adalah Lenovo. Dilansir dari berita online dari suara.com, masuk Indonesia, harga laptop Lenovo Legion 5i mulai 22,7 juta rupiah. Penjelasannya yaitu, Lenovo resmi memperkenalkan dua laptop gaming terbarunya di Indonesia, yaitu Legion 5i dan Legion 5i Pro. Harga laptop Lenovo Legion 5i mulai 22,7 juta rupiah di tanah air. Selain cocok untuk bermain game, gawai ini juga diklaim cocok untuk konten kreator. Saat ini banyak gamers tak hanya memakai perangkat untuk main game, tapi mereka juga melakukan live streaming untuk menghibur. Untuk itulah kami menghadirkan dua laptop baru ini di Indonesia, kata Hendra Wijaya, Gaming Business Development Manager Lenovo Indonesia, dalam konferensi pers virtual Selasa tanggal 22/9/2021. Spesifikasi Legion Lenovo 5i. Lenovo Legion 5i memiliki dimensi 362,56 x 260,61 x 22,5 sampai 25,75 mm dan bobot 2,4 kg. Seperti laptop gaming pada umumnya, perangkat ini juga membawa RGB LED di bagian belakang. Layar Lenovo Legion 5i berjenis IPS berukuran 17,3 inch, resolusi Full HD atau 9920 x 1080 pixel, 100% sRGB dan sertifikasi Dolby Vision. Disematkan juga kamera 720p di bagian atas. Untuk mesin laptop ditenagai prosesor Intel Core i7-11800H generasi ke-11, sementara kartu grafisnya ada dua versi, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Terkait penyimpanan, laptop dibekali RAM 16 GB, DDR4 3200MHz dan internal NVMe VGA SSD 512 GB. Sistem operasinya mengusung Windows 10 Home. Baterai laptop berkapasitas 80 Wh atau 80 watt hour. Sebagai laptop gaming, perangkat ini dilengkapi super heat pipe, efisiensi tinggi melalui cold front 3.0 atau 3.0. Untuk port, laptop ini menyediakan satu kali headphone atau microphone jack 3,5 mm, dua kali Thunderbolt 4 per USB port 40 Gbps, atau support data transfer and display port 1.4 atau 1.4, 4 kali USB 3.2 generasi 1, 1 kali Ethernet atau RJ45, 1 kali power connector dan 1 kali HDMI atau HDMI 2.1 atau 2.1. Harga laptop Lenovo Legion 5i di Indonesia dijual mulai Rp22.699.000 dan sudah dapat dibeli di Lenovo Legion offline dan online store. Spesifikasi Lenovo Legion 5i Pro. Lenovo Legion 5i Pro berdimensi 356 x 260,2 sampai 264,2 x 21,7 sampai 26,15 mm dan bobot 2,3 kg. Seperti laptop gaming pada umumnya, perangkat ini juga membawa blue backlight. Layar Lenovo Legion 5i Pro berjenis IPS dengan ukuran 16 inch, resolusi WQHDA atau 2560 x 1600 pixel, kecerahan 500 nits, anti glare, refresh rate 165 Hz, 100% sRGB, sertifikat Dolby Vision dan HDR400. Ada pula kamera 720p di bagian atas. Di bagian mesin, laptop ditenagai Intel Core i7-11800H generasi ke-11, sementara kartu grafisnya Nvidia GeForce RTX 3070 TGP 140W. Untuk penyimpanan, laptop ini dibekali RAM 32 GB, DDR4 3200MHz dan Intel NVMe PCIe
SSD 1TB, sistem operasinya mengusung Windows 10 Home. Baterai laptop berkapasitas 80 watt hour. Sebagai laptop gaming, perangkat ini dilengkapi pendingin super happy efisiensi tinggi melalui ColdFront 3.0. Kemudian untuk port terdiri dari 1 kali headphone atau microphone jack 3.5mm, 2 kali Thunderbolt, 4 per USB 4/40 Gbps, 1 kali Ethernet RJ45, 1 kali power connector, 1 kali HDMI 2.1 atau HDMI 2.1 dan 4 kali USB 3.2 generasi 1. Harga laptop Legion 5i Pro di Indonesia dijual seharga Rp28.199.000 yang sudah lengkap dengan Microsoft Office Home dan Student 2019, 3 tahun Legion Ultimate Support dan Accidental Damage Protection. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama yang dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu masuk Indonesia, harga laptop Lenovo Legion 5i mulai Rp22.7 juta. Nah, terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.